Puluhan mayat tentara Ukraina terekam kamera bertebaran di jalanan. Rekamannya ramai beredar di media sosial pada Rabu, 11 Mei 2022. Ditinggalkan oleh komando Ukraina dari tubuh tentara. Mereka terus-menerus ditawarkan untuk diambilnya, tetapi pihak angkatan bersenjata Ukraina mengabaikan permintaan apapun, tulis keterangan unggahan video. Belum diketahui di mana lokasi video tersebut. Kendati demikian, terlihat mayat tersebut masih berpakaian militer Ukraina lengkap. Mereka disebut adalah korban perang saat terlibat baku tembak dengan militer Rusia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!